di penggemukan di Kabupaten Kuban ya, salah satu. Ini merupakan sapi Ongol dan ini sapi Bali ya. Sistem penggemukan sapi potong di Nusa Tenggara Timur ini, terutama di Kabupaten Kupang, ini adalah kandang sapi Bali ya, terutama untuk sapi potong ya. Ini kita memberikan pakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Sini pakan yang diberikan adalah berupa hijauan dan juga konsentrat. Ini dia. Ini sapi Bali hitam ini. Ini lebih banyak sapi jantan ya teman-teman. Dari sini dikirim ke luar pulau Timur, terutama ke DKI Jakarta dan juga Kalimantan. Ini sapi Ongol warnanya putih ya teman-teman. Ini sapi Ongol ya. Dia sapi Ongol lebih banyak berkembang biak di Pulau Sumba ya. Pulau Sumba. Dan ini kita sedang mengumpulkan batang jagung yang telah dicoper lalu dibawa untuk diberikan pada ternak. Kita menggunakan pick up ya. Ini beratnya sapi tersebut dicoper di menggunakan mesin chopper lalu diberikan kepada sapi pagi dan sore. Satu drum kurang lebih 20 kilo ya teman-teman beratnya untuk setiap sapi. Dan batang jagung atau batang jagung yang telah diambil jagungnya lalu dibeli borongannya, baru diangkut lalu untuk dipotong diberikan pada ternak sapi. Ya, begitulah di sistem penggemukan sapi di NTT. Ada banyak sekali. Ada juga di sini ada yang sistem yang sangat terkenal di sini adalah sistem paronisasi. Oke, terkait dengan sistem paronisasi, saya akan buatkan videonya pada video selanjutnya ya teman-teman. Tunggu saja. Mungkin demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, jangan lupa di subscribe, bagikan, komen, dan juga like. Sampai jumpa.